Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Imam Samudra. Dan di kesempatan video pagi hari ini, sahabat Raksa, kita akan melihat kondisi sapi-sapi saat masih pagi ya, belum sarapan. Seperti apa sih kondisinya saat mereka masih menunggu sarapan paginya. Nah, di sebelah sini ada si Napoleon. Napoleon alhamdulillah sekarang sudah berisi, sahabat Raksa. Yang kemarin tanya kondisi Napoleon, sekarang sudah berisi. Lehernya sudah terlihat tebel, bagian punggung juga sudah terlihat tebel. Lalu di samping, di sebelah sini ada si Kliwon. Kliwon meskipun belum dicombor, sudah terlihat berisi ya, sahabat Rak. Memang dasarnya itu sapinya tidak bergelambir. Bisa dilihat kondisi perut, kondisi perutnya masih berisi, tidak seperti si ini, si Sembara yang sudah terlihat segitiga lapar atau legok laparnya di sebelah sini. Kalau si Kliwon itu tidak terlihat. Biasanya itu pada tiduran, sahabat Rak. Sudah selesai dibersihkan sebelum dicombor, biasanya mereka akan malas-malasan. Seperti si Gordon ini. Tadi si Gordon tidur terlentang ya. Gordon sama si Simba itu tidurnya terlentang. Samanya si Kliwon, si Gordon ini karena kulitnya tidak terlalu bergelambir, legok laparnya tidak terlalu kelihatan, sahabat Rak. Nah, di sini ada si Gordon yang berkolaborasi dengan Sembara untuk bersaing memperlihatkan bokong siapa yang lebih berenuk. Secara kepadatan si Sambo lebih padat ya, sahabat Rak, lebih berisi. Untuk si Gordon ini belum berisi, masih banyak ruang kosong yang nanti bisa diisi daging. Untuk di sebelah sini ada si Simba yang tiduran, masih bermalas-malasan menunggu comboran ya. Sudah bersih, sudah mandi, tinggal sarapan pagi. Dan ini di sebelah sini ada si Hercules, dan nampaknya keluhnya sudah mau putus lagi, sahabat Rak. Ini memang sapi yang satu ini perangainya luar biasa ya, dia aktif. Nah, tinggal dua tali yang masih tersisa. Ini persiapan kita ganti tali lagi. Jadi di kandang ini tuh ada dua ekor sapi yang aktif super, yaitu si Sambu dan juga ada si Hercules. Yang paling kalem ya ini si Simba. Simba itu kalem. Gordon juga kalem. Kliwon juga kalem. Nah, si Hercules ini belum terlihat. Belum terlihat, ini maksudnya perutnya belum terlihat besar karena belum dicombor.
masih terlihat segitiga laparnya ya. Nanti kalau sudah dicombor akan terlihat lebih gemuk lagi, lebih berisi lagi, lebih padat lagi. Kita lihat punggung si Sambu dan juga si Gordon lebar mana menurut saya peternak. Ini si Gordon. Ini dikasih telur tidak jatuh ya. Tidak gelinding maksud saya telurnya, tidak gelinding. Di bagian pundak dan juga bagian pinggulnya. Lebaran si Gordon sahabat peternak. Nah, bisa dilihat bagian pundaknya Gordon itu tengah itu cekung, bagian sini juga cekung, dan ini bokongnya semok. Nah, ini kita lihat si Simba malah pengen tiduran lagi kayaknya. Simba ini juga sudah terlihat gemuk ya, meskipun belum dicombor, tidak ada legok laparnya. Maksud saya legok laparnya itu tidak kelihatan sebelah sini. Ini si Sembara panjang ya, tambah panjang kayaknya di kandang. Sapi yang masih terlihat legok laparnya seperti ini sebelum dicombor itu masih menandakan dia bahwa sapinya masih banyak diisi, harus diisi. Ini dia si Gordon dan si Sambu masih perang sahabat ternak, membuat si Simba kaget dan akhirnya terbangun memperlihatkan posturnya yang tinggi besar. Ini bisa saingan tingginya sama ya, ternyata si Simba dengan si Hercules, cuman untuk gemuknya masih kalah gemuk si, masih kalah gemuk sama si Simba. Si duo gundul ini memang rese sahabat tenang. Nah, kita lihat panjangnya selisih satu jengkal atau 20 sentian ya. Sama-sama gundul.
Ya, cukup sekian sahabat Rak, karena saya mau nyombor untuk pagi ini, dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.